Ini rem belakang. Ini ada switch rem belakang. Jadi ini kalau mau ngambil arus positif dari kontak, ini switch rem belakang dibuka. Nah, di dalam ini itu ada spoonnya. Ada spoon. Ini spoonnya. Itu kan ada pengaitnya di situ. Kita lepas pengaitnya. Tuh nampak tuh. Yang kabel coklat ya, kabel coklat. Ini ada kabel coklat dengan kabel hijau. Kabel coklat. Terus kan. Dekatkan lagi. Sampai sini, sampai dalam. Ini kan ada pengaitnya di sini. Kita dorong pengaitnya. Nah, akhirnya kita dorong ini keluar dia. Ya, ini kabel coklat ya. Jadi kabel coklat ini bisa kita jumper sini kalau mau. Ini bisa di jumper ya. Saya tidak mau jumper di sini. Ini saya mau pasang lagi. Tapi saya mau pasang soket 2 pin yang kecil ya. Sama dia. Ini saya pasang lagi di sini. Nah, masuk deh. Ini seperti ini ya. Nanti masuk. Tetapi saya akan pakai soket 2 pin kecil ini. Nah, ini soket 2 pin yang kecil ya. Ini nanti masuk sini. Nah, bengkok. Luruskan dulu. Ini nanti masuk sini. Ah, yang ini masuk ke sini. Nanti ini kita pasang kabel. Kabel yang dari sini atau yang dari sini yang kita jumper ke atas ya. Jadi saya ambil spoon dulu, spoon kecil ya. Jangan pakai spoon besar seperti ini ya. Jangan pakai spoon besar seperti ini. Pakai spoon yang kecil. Ya. Ini ada spoon besar ya. Ada spoon besar. Nah, ini spoon besar dan ada spoon yang kecil. Nah, beda ya, beda. Ini spoon besar, ini spoon yang kecil. Soket ini pakai spoon yang kecil ya. Nah, kemudian lawannya juga spoon kecil. Seperti ini. Nah, ini lawannya. Nah, ini masuk seperti ini. Jadi ini akan kita rangkai kabel di sini, nanti ini akan ke atas ya. Aduh. Ya, baik teman-teman sekalian. Di sini saya akan menggunakan kabel hijau ya. Karena di sini kabel hijau. Sini kabel hijau, saya akan juga menggunakan kabel hijau agar sama dia. Kemudian di sini kabel coklat, saya akan gunakan juga kabel ini agar dia sama ya. Nah, kabel coklat juga ini. Jadi yang hijau ini dulu. Yang hijau ini kita kupas sedikit saja. Nah, karena 2 pin ini, soket 2 pin ini tidak tutupannya panjang ya, kuningannya sedikit lagi, dikit. Nah, sedikit saja. Nah, kita kupas kabelnya sedikit saja, kemudian kita pasang spoon kecil. Ini tadi sudah ada spoon yang male ya di dalamnya ya. Kita pasang yang female di sini, berarti yang female ya.
pasangan female, ini kita balik dulu. Jangan langsung seperti ini ya. Kalau seperti ini langsung dijepit, ini biasanya mudah lepas ya, mudah lepas. Jadi lebih baik seperti ini. Kita jepit dulu. Nah, jepit ya. Sebelahnya lagi. Ini kuat ya. Nah, kemudian yang kulit kabel yang hijau ini usahakan terjepit di sini. Nah, jadi dia akan kuat. Nah, ini kuat ini. Coba saja tarik. Ini nggak akan lepas. Ya. Di sini ada lebih sedikit. Kita gunting ya. Nah, oke. Cukup sih. Kita bisa masukkan ini ke sekun yang tadi. Mana soketnya tadi? Ya, ini yang soketnya ya. Jadi ini akan kita masukkan ke yang hijau. Jangan salah ya, hijaunya di sebelah kanan. Berarti kita masukkannya ke yang kanan ya. Berarti kanan sini. Ini kita masukkan ke kanan. Ini jangan sampai terbalik. Kalau terbalik dia nggak ngancing ya. Ah, ngancing dia. Kalau misalnya terbalik pasang, tinggal kita balik saja. Ini kuat ya. Kemudian ini kita ambil sedikit ya. Jadi akan kita pasang seperti ini. Nah, kita ukur berapa lah, sedikit saja ya. Sedikit saja. Nah. Nah, ambil segini. Karena ini switch rem belakang. Kita ambil sedikit saja, segini. Kita potong. Ambil sedikit saja ya. Ini kita kupas lagi. Nah, sudah kita kupas. Nah, ini sudah kita kupas. Nah, ini kita gulung-gulung lagi. Karena ini tadi kita pasang yang kita pasang lagi yang satunya di sini. Yang ini ya, yang ini. Ini akan kita pasang di sini. Oke. Ini nanti akan seperti ini ya, seperti ini. Berarti kita pasangnya di sini. Seperti ini, berarti kita pasangnya begini nanti. Oke, kita pasangnya begini. Nah, begini ya. Usahakan merangkai kabelnya yang rapi ya, biar enak. Ini kita jepit. Ini kita jepit ya. Nah, ini terjepit. Yang sebelahnya lagi. Nah, sangat kuat ini. Kemudian kita belokkan. Usahakan yang hijau terjepit. Nah, yang sebelahnya lagi. Nah, selesai. Kemudian ini kita masukkan ke sini. Kita lepas dulu ini. Nah, masukkan ke sini. Nah, jadi seperti ini dia. Kemudian yang ini lagi. Yang ini ya. Ini sudah saya pasang di atas. Ada wago di atas. Nah, ada wago. Di atas ini ada wago. Ini agar tidak susah. Ya. Saya akan ambil kabel baru. Ambil kabel baru nih.
Nah, jadi ini akan kita pasang di sini lagi seperti ini. Tetapi ini nanti akan dua seperti ini ya, akan dua seperti ini. Oke, kita pasang dulu. Ini pakai skun yang kecil. Nah, ini pakai skun yang kecil ya. Tapi sebelum itu, yang ini kita potong dulu. Nah, yang ini kita potong dulu. Kita putar. Nanti akan kita kaitkan berbarengan dengan yang satunya. Nah, ini sudah kita lilit. Kita kupas yang satunya. Nah, ini sudah ya. Kemudian ini akan kita pasang seperti ini. Oh, yang ini kurang sedikit lagi, kita kupas sedikit. Nah, sudah ya. Kemudian ini kita lilit, kita gulung seperti ini. Kita pasang di skun kecil. Kita pasang di skun yang ini ya. Kita jepit. Oke, ini sudah satunya. Oke, kita balik. Ini susah menjepit keduanya ya, karena ini kabelnya ada dua, kabelnya besar-besar. Ini kita buka dulu, baru kemudian kabelnya kita masukkan. Kita jepit. Sebisanya aja ya, sebisanya aja. Tapi ini kuat ya, kuat ini. Kemudian kita pasang di sini. Agar bisa masuk, kita tekan. Tekan sampai dia bunyi klik. Oh, ini sudah ya, sudah ini. Oh, terlepas dia. Kita pasang lagi. Ini karena ini susah karena dia dua kabel ya. Karena dia dua kabel. Kalau skun besar tadi masih agak mendingan, karena ini skun kecil. Kita ulang jepit lagi ya. Ini sudah saya jepit. Kemudian ini dimasukkan ke sini. Sudah ya, sudah masuk dia. Kemudian ini otomatis sudah bisa dipasang di sini. Sudah bisa dipasang di sini. Nah, tinggal yang satunya. Yang satunya. Kita lepas dulu ini. Nah, karena arusnya ke atas. Nah, jadi yang ini kita pasang di sini ya. Kita ukur kira-kira segini ya, segini. Kita potong. Nah,
Saya akan usahakan ini sama panjangnya. Saya buka dulu yang ini. Ini kupas dulu kabelnya ya. Kupas dulu. Diusahakan sama panjang seperti ini. Nah, kabelnya dikupas yang ini di sini, kita kupas juga di sini. Nah. Ini sudah ya. Sama panjang ya. Nah, sama panjang. Kita putar dulu. Kemudian kita masukkan skun kecil yang satunya. Nah, ini ya. Kita balik dulu seperti ini. Kita balik dulu seperti ini. Kemudian kita jepit. Oke, satunya. Nah, sudah. Ini sudah. Kemudian ini kita balik. Nah, sudah dibalik. Ini kita jepit yang kuningnya ya. Yang kabel coklatnya kita jepit. Nah, kulit kabel coklatnya kita jepit seperti ini. Jadi dia sama panjangnya. Nah. Setelah itu, kita pasang yang ini. Jangan dipasang dari sini ya. Yang benarnya dari sini. Seperti ini. Oke. Ini kita pasang. Ingat yang hijau di sebelah sini tadi? Berarti dia seperti ini. Seperti ini. Kemudian yang di sebelah sini juga. Nah, masuk dulu. Nah, masuk. Jadilah. Jadi ini kita pasang di atas. Saya sudah pakai wago. Saya sudah pakai wago. Ini kabel coklat, ini dari kontak ya. Ini dari flash kontak. Untuk paralel saya pakai wago. Jadi ini bisa 5 karena ini ada 5 lubang. Ini wago bisa kita lepas ya. Kelima-limanya bisa kita lepas, bisa kita pasang 5 kabel di sini. Nah, ini kabel dari kontak untuk ngambil arusnya. Nah, kita pasang, kita tutup. Ini sangat kuat ya. Kemudian kita bisa pasang kabel yang lain sesuka hati. Nah, ini sangat kuat. Nah, ini sudah dapat arus kontak. Kemudian tinggal kita pasang ini yang bawahnya. Ini soket ini tinggal kita pasang. Bisa kita lihat ini. Kalau kita hidupkan motornya. Rem belakang hidup ya. Saya tekan. Nah, nyala dia. Tapi saya lepas. Saya tekan lagi. Nah, lepas. Tekan. Lepas. Oke. Apakah ini sudah dapat arus kontak? Ya. Kita tes dengan lampu ya, karena ini DC, arus DC. Kabel kuning ini adalah kabel lampu. Ya, kabel kuning ini adalah lampu. Kita hidupkan lampu. Salah. Hah. Ini lampu ya. Berarti dia sudah dapat arus dari kontak. Bagaimana kalau kabel kuningnya saya copot? Otomatis ini lampunya akan mati. Ya. Nah, saya copot kabel kuningnya. Nah, kabel kuning saya copot, berarti lampunya mati. Saya off kembali. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.